Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini, di awal kita buka bengkel. Ini ada satu pasien dari Cilacap. Punya masalah motornya itu nggak bertenaga, loyo. Larinya mentok di 100 km per jam di speedometer pada motor ini. Dan kita akan masuk ke bagian analisis. Kali ini kita akan dengarkan suara mesinnya. Oke. Kalian dengar baik-baik ya, suara mesinnya nih, sama yang punya ya. Ini posisi stasioner, terdengar suara sruk 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 di telinga saya, nggak tahu di layar tonton kalian. Ini lahar kruk asnya bermasalah, jadi laharnya kasar. Makanya kalau posisi stasioner, kayak ada sruk 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 sruk. Lah kok bisa gitu? Apa masalahnya? Ini pola pemakaian perpindahan gigi yang terlalu kasar secara terus-menerus. Bisa jadi pakai gigi 3 posisi mesin pelan. Nah, ini kadang kalau pemakainya kayak emak-emak, ibu-ibu, itu suka gigi 2, gigi 3 enggak turun mesin. Intinya dia jalan, gigi nambah. Ketika lepas gas ya mesin turun, harusnya gigi ikut diturunkan. Ini enggak, dipaksa. Ini efek dari itu adalah kayak gini. Ini lahar kerkasnya tak jamin goyang dan putarannya agak kasar. Kalian dengar suaranya agak sruk 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 sruk. Kalau nggak dengar berarti kalian belum sakti. Nah, kemudian kita putar gasnya. Nah, di gas agak tengah ya, itu ada rik. Rik rik gitu. Nah, kalau gas segini ini enggak kedengeran. Tapi di RPM 30 sampai 40 kalau sambil jalan atau sekitar RPM 4000 sampai 5000 ini akan terdengar. Tapi kalau gasnya itu di agak disentak. Kalau gasnya smooth kayak gini les, kurang kedengeran. Tapi kalau kita player-player dikit aja, nah ini ada suara rrrk, tapi suaranya aluminium, kayak aluminium sama aluminium gitu loh. Logam aluminium sama logam aluminium itu kalau diadu suaranya kayak gitu. Ini menggambarkan bahwa pistonnya di sini mengalami longgar. Oke, pistonnya longgar teman-teman. Jadi timbul suara gitu. Lah, suara yang derek ya, yang rik itu piston, yang derek itu efek lahar tadi, lahar itu sendiri. Laharnya goyang, oblak. Itu gitu. Dan yang suara nging gitu, kayak nangis gitu. Itu suara ciri khas 125 khas ya. Ini suara rantai keteng yang kenceng, karena ketengnya kenceng jadi itu. Nah, yang bikin motor ini nggak bertenaga, satu kompresi, masalah kompresi. Kepadatan kompresi pada motor ini sudah menurun drastis, bahkan bisa jadi ini mengalami kebocoran. Loh, kalau bocor kan motor nggak bisa langsung mas bun. Tidak, bukan begitu mas. Dalam tanda arti bocor itu pada sisi klep dan sisi bagian bawah atau piston. Nah, kalau bocor eksternal seperti lubang busi yang kendor ya, klep
in yang terlalu kendor atau bocor itu akan membuat motor nggak langsam. Tapi kebocoran pada ring piston itu motor tetap langsam. Karena apa? Di sini ruang yang nggak terlalu bebas udara, ya nggak terlalu bebas udara. Nah, efek ini jika dipaksa terus itu sil-sil akan selalu jebol. Ini contohnya sil yang di sini. Ini diganti berapa kali tetap netes, bos. Kenapa? Kompresi dari ruang kompresi ini nembus ke engine. Nah, dari engine menciptakan tekanan kepada lubang pernafasan, ya kan? Nah, lubang pernafasan ini sebagai sirkulasi suhu. Namun ini mampet. Nah, yang ini nih, perhatikan. Ini mengalami kemampetan. Lo itu nggak mampet, maksudnya ini kayak orang flu gitu loh, bos. Tidak mampet 100%, jadi kurang ngeblong. Minta obeng yang kecil panjang. Itu yang kuning, yang kuning, yang kuning. Nah, biasanya di selang yang ini mengalami kempes. Ini kan ada, nah ini keluar air, guys. Tuh, perhatikan. Kadar airnya banyak di sini. Nah, lah kok bisa air sampai diem di sini itu kenapa? Karena lubang yang di sini kurang lega, sehingga tekanan mesin itu tidak mampu mendorong cairan itu sendiri ke sini. Ini efek oksigen yang membawa cairan yang terjebak di sini. Pada suhu tertentu berubah menjadi air. Nah, lah otomatis mesin ini kurang pernafasan. Ibaratnya orang itu flu, ngempet sedangkan suhu panas oli itu harus diurai. Jika tidak, itu akan menciptakan tekanan. Nah, pada motor ini titik yang terlemah adalah sisi bagian sini, guys. Karena ini menggunakan sistem O-ring dan dia hanya tertumpu, tidak model lock. Inner, maksudnya tidak mode tancap, yang menyebabkan akan mudah sekali mengalami bocor di bagian ini. Adanya tekanan suhu yang berlebih, tapi pernafasannya tidak lega. Iki bos. Apalagi musim hujan, kadar udaranya itu banyak mengandung air, ya. Jadi apa yang diserap oksigennya itu maksudnya itu mengandung banyak kadar airnya. Lah sedangkan di sini tidak menampung air, berarti murni dari sistem pengendapan oksigen yang meninggalkan kadar airnya di selang sini. Yang di sini tidak. Bisa dipahami ya teman-teman, ini tak copot aja. Oke, berarti analisanya ruang bakar yang bocor, piston yang longgar. Nah, nanti otomatis klep dan seal klepnya dicek tentang kebocorannya kayak gimana. Untuk karburator kemungkinan ada sedikit kotoran aja, nggak terlalu ekstrim. Kemudian untuk area kopling, suara geledek-geledeknya itu adalah dari kopling itu sendiri. Bisa jadi kampas gandanya yang longgar, bisa jadi loncengnya, bisa jadi apa. Namun saya sedikit punya cerita. Si pemilik ini, si empunya ini membawa bekasan-bekasan kalau dia baru melakukan sebuah proses penggantian. Ini ganti, baru, original. Dan ini bagi saya masih lumayan, nggak parah banget. Bagi saya loh ya. Kampas koplingnya udah ganti baru, kata. Ini masih cukup tebal, hanya saja mengalami tingkat kepadatan tinggi atau bantat, ya guys. Ini untuk kampas gandanya, saya lihat di sini alurnya masih cukup dalam. Lah untuk mengetahui kampas ganda ini habis apa enggak, kan cukup dilihat dari alurnya aja, teman-teman. Kalau alurnya udah cetek berarti udah aus. Nah, ini belum masuk kategori aus. Ini masih cuma mungkin ini bantat juga. Nah, ini agak tipis dikit. Dikit banget. Ini juga loh siapik-apik banget ya. Tapi ya tipis lah, harus diganti. Terus ini diganti. Dan masangnya di sini. Ini katanya kalau pasang di sini itu jadi nggak bocor. Sebuah penjelasan yang cukup menarik ya. Kalau di sini jadi nggak bocor, kalau di sini jadi bocor. Oh, di sini dingin kali. Ya di sini sendiri kan. Kasih ya. Nggak kelihatan itu. Kalau nggak kelihatan bocor-bocor, kalau kelihatan jadi nggak bocor mungkin. Ya. Oh iya, kalau bocor kan malu ya, karena kelihatan. Kalau di sini kan nggak kelihatan, jadi nggak malu bocor ya. Masuk akal bengkelnya, masuk akal. Ya ya. Iki arep ditangani, Mas. Budgete piro, Mas? Takoni sik, guys. Ngaduh-aduh rene ora nggak duit. Aduh, mumet nyong. 800.000 gawe mabur montor iki. Kopar dana 800. Wah, tak penakno. Arem mlayu piro, Mas? 135. Ejo. Iso, Mas. Ning patokane speedometer lo ya, Mas. Gampang. 800.000 yo turah akeh. Oh ya, putrane, Mas. Nggih, nggih, nggih. Masih sekolah. Nah, ini. Nanti kalau motor ini sudah jadi aja disilih-silihke. Rusak montore. Oke, piston yang mengalami longgar itu analisa saya, atau buringnya yang ngloboki, yo podo bae lah di antara kedua hal tersebut.
kita akan lihat ringnya dulu guys. Ini ringnya saya copot ya guys. Ntar saya lihat buringnya dulu lah. Buringnya piye? Ngantong kah? Soalnya derik. Duh panas ya. Perasaan mun ini rasuwe kok. Tapi yang mesin. Sudah kuduga beginilah adanya. Anda bisa lihat itu. Ini buring ngantong pak. Kata ora. Nah ini ada. Aduh jangan. Sampai dong derik lah. Kita nggak penonton. Silo. Nah sejak ini. Nah itu pak, udah saya lap, udah saya bersihkan dan ada flek serta ada luka yang cukup dalam di sebelah kanan Mbak Reti. Nah kelihatan dah, kelihatan dah. Yo, kata ya mas, ini bukan kotoran mak, ini memang ngantong. Ini dilapi wajak, ra iso hilang. Nah terus ini ada garis baret itu pak. Nah tuh jeru banget pak, luru, sing paling jeru ya, anburi kayak pak. Lo bu, lah di bagian bawah sini pak. Tuh ini baret-baretnya ketorok banget pak. Nah itu pak, luka baret cukup dalam ya. Ngantong itu menciptakan bunyi derik pada motor, pada RPM tengah biasanya akan timbul suara. Nah kita lihat kompresinya seberapa padat kah ring ini. Nah, oke okay. Nah itu celah ringnya ini. Lah kameranya itu pak kurang mapan sidik. Nah kurang jejer. Nah ini sudah melebar pak. Nah itu pak, harusnya lebih ciut lagi ya. Ini celah sambung berarti longgar, kantong longgar. Wis ganti piston quarter masuknya. Ini cek nomor berapa pernah ganti gitu ya. Nah sekarang kita ke bagian yang ini ya. Loken A sudah netral ya ini ya. Bocor ya pak ya. Ini harusnya rapat pak. Ini bocor parah pak. Nah kenapa motor ini tetap bisa langsam pak? Begini, kebocoran pada klep X itu tidak akan lebih parah daripada kebocoran klep in. Kenapa? X itu menutup, dalam arti posisinya lagi nutup pada waktu langkah hisap dan pada langkah kompresi. Sedangkan untuk kestabilan motor itu di dua waktu tersebut yang paling dominan, yaitu waktu hisap dan waktu kompres. Sehingga walaupun ini terjadi bocor, motor tetap bisa langsam. Berbeda jika klep innya yang bocor parah, itu akan menyebabkan si tingkat langsamnya agak berbeda. Loh, logikanya kan kalau klep bocor ya tetap bocor Mas Bun. Ya, bocor tetap bocor Pak. Tapi pada klep in dan klep X akan memiliki karakter efek yang berbeda. Kalau yang enggak teori dari mana? Yang namanya ini kan ruangan. Kalau ada bocor ya bocor, ya beda Pak. Itu loh. Pada posisi dia sudah menutup, ya sebocor apapun itu mending. Beda kalau posisi in, posisi in pada waktu dia melangkah ke kompresi, waktu kompres ini dia lagi mundur pak, posisinya mundur kan. Nah ditambah bocor, durasi dia mundur ditambah bocor sehingga tingkat kebocorannya tinggi. Sedangkan ini pada waktu langkah hisap dia sudah posisi nutup, walaupun ada bocor dia tidak dalam posisi langkah menutup secara durasinya gitu loh. Jadi beda mas. Nah kebocorannya Anda bisa lihat tadi, ini nokenasnya sudah netral. Bocornya lumayan pak. Nomor pira? Oh standar, original. Yo, semoga selawe. Nah, Anda yang bertanya hilang kompresi, pistonnya ganti baru tapi hilang kompresi, ikinnya bocor pak. Ikinnya bocor. Tadi ada yang nanya, motornya Supra 125 hilang kompresi. Iku masalahnya pak. Padahal ganti piston baru. Kalau ini baru, maka bisa dikatakan benar ya. Maka yang salah di mana? Di sini. Oh, klepnya benar, klepnya baru, klepnya rapet. Pistonnya baru rapet, klepnya baru rapet, kok hilang kompresi? Berarti durasi buka tutupnya, timingnya nggak pas. Waktu piston maju, dia masih buka. Apa masalahnya? Center knocknya nggak bener. Top knocknya nggak bener. Udah, top knocknya udah bener. Berarti setelan klepnya kencengan, Pak. Udah, setelan klepnya udah bener. Oh, berarti motornya guak kali, Pak. Ya,
kalau sudah benar semua kok tetap bilang kompresi lah, dorong ke pinggir kali, dorong motornya rampung masalahnya. Ya karena apa, secara teorinya tidak mungkin mbak, klepnya rapet, topnya oke, setelan klepnya benar, sekernya benar, ringnya benar, perpake rapet ya, perpake rapet, businya rapet pak, wis rapet kabeh, ini tetap rono kompresinya pak, iku gowo kali pak, cemplung ke bae wis motornya rampung. Oke, itu jawaban dari saya, golek idewe pak masalahnya apa. Oke sudah, ini berarti nanti otw ya, busnya dicopot, ini diminyaki dulu soalnya kan ngorter jengking, ini nanti kasih L Yamaha itu sep pakai tang cabut, tapi minyaki dulu, ganti piston, iki nyekur klep, bongkar sih, sopo ngerti oblak. Nah bredel sih, siapa tahu bos klepnya oblak, nanti sekalian kita kasih stang ya teman-teman. Untuk stang ini sudah agak goyang mas. Aduh raketok. Iki perhatikan, ini spasinya udah agak banyak. Kalau saya ngecek stang nggak perlu digetok-getok juga bisa janin. Nah kadang-kadang kan penonton, karena sedari dulu nenek moyang di otak-otak netizen itu kalau ngecek stang itu digetok-getok. Akhirnya saya sebagai konten kreator yang ngikut aja lah, ngikut apa yang masyarakat biasa lakukan. Yo tak getok-getok, sajane digoyangin aja kroso bos. Tapi itu butuh pengalaman ya. Goyang, kodek. Ini kan goyang. Loh, setang baru dari pabrik yo goyang. Yo ning goyange ora sak mene, bos. Goyangane rondo karo prawan beda, bos. Aja mu padak-padake ngono kuwi lho yo. Ini goyang pak, ini goyangnya agak lumayan, ini berarti sudah mengalami tingkat keausan pada sisi tertentu. Memang dari baru, dari pabrik, yuk goyang, ini nggak segini goyangannya. Nek angel dipahami, sulit dimengerti goyangannya perawan karo rondo kibedo pak. Gitu, nah jelas di sini. Nah, apalagi dingin nek pak. Wis gamblang. Ngene tok is goyang ya tok, apalagi diketok, ya wis tambah marem lah. Stangnya goyang. Kita sekarang ke knopling. Ini kotor banget ya, kulitnya super gelap guys. Kiri kan jangan ngomong anggone sel lagi ya pak. Kuku koyone saben-saben wong dandan ini. Ulinnya apa pak sel? Ulinnya apa pak sel? Kopi kok anggone sel? Korban iklan ya mesti. Beneran baru guys. Ini baru guys. Gambas ganda sama loncengnya baru guys. Pak, bapak dari sana ya pak ya. Berdiri sebelah motor pak. Bapak tangannya tak tarik sini pak. Ben ngerasa kayak pak. Buat pengalaman pak. Nah. Crosser apa? Bapak era crosser. Bisa pak, duduk sini pak. Wis crosser dong. Nah, ada tong-tong. Nah, iya. Goyang toh pak. Nah, kurang lebih seperti itu ya pak ya. Tapi kalau ini mau turun mesin yang nginep ya pak ya. Selesainya berarti hari Minggu ya. Lo besokan. Besok kan libur loh. Yo karo setangnya beoblak. Tapi 800.000 ndak cukup pak. Kalau turun mesin mah. Nah, iki oblak. Berapa apa pak? Iki jane KB siapa kok? Masih pak tak periksa nih. Boten pakem nggih. Rem ngajeng napa wingking? Oh nggih, lajra. Mane dulu. Voilà. Cet iki diul pengen ya, oleng ora iki. Sik. Agak mencurigakan. Ora ngono kuwi lah. Iki ketenge mau sekel. Yo. Sik, tak tontone. Nah. Kuwe ya kuwe. Ora kok alhamdulillah. Oleng iki. Yo sithik lah. Yo oleng ning ngero Pak arah. Ini bekasnya di palu-palu ya guys, nggak pakai alat khusus ketrok. Nah, dulu pancingannya dobel-dobel bisa. Sedet. Metune barengi penak sih. Nek ora barengnya angel. Pokoknya lah naik metune bareng penak ya pak. Metu dewean kan apa enak pak. Ini metune sebelah tok, jadi ini angel. Malah kok iso gandane ngene. Aduh. Ora pak, aman iki. Aman pak. Kuwi jane jregong ya ora apa-apa pak. Tenagane tetep rusak. Wah iki kebalik masang iki siji. Tapi ora ngaruh pak. Iki ora marahi montore loyo.
kampasnya siapa pak? Ori ketok kampas ganda pak namanya. Nah ini kampas plat, kampas manual biasa bahasa nih, kampas kopling umumnya iki ya kopling nih, kopling ganda. Jadi nih motor ini dua koplingnya pak, ya ini ya cuman 3-1 pak, ini 3 kali ganti, ini 1 kali ora bareng-bareng. Oke mas, iki kampasnya arepan ganti apa arep iki wae mas? Tapi oblak ini masih aman-aman saja, ora diganti ya ora apa-apa, tapi muni ngono to lho. Keter karo muni wis, soal tenaga enggak terlalu ngaruh lah. Yo seker sama seker sak ringi, nyekur klep sak sil klep, berarti kan gitu. Ini arep diganti yo 60 ribuan. Ora diganti ya ora. Esih luwih akeh duite, Pak. Nek turun mesin itu yang jadi tambahan biaya kan setang seker sak lagre. Terus cas budget biayanya kan naik. Kalau kayak gini toh, jasanya 150.000. Aku mbong kok. Kalau sama setang jasanya 300 dewi. Iya dah. Nah, ya kan berarti total 300 itu sudah termasuk semuanya ini. Pokoknya mesin iki beres sak jengate 300.000. Ini tak bersihin loh, Pak. Iki kan sampean mesinnya keraan nih. Coklat-coklat ngono kuwi. Itu tak bersihkan perpak baru semua gitu. Tapi perpak nota dewi, Pak. Aku jasane tok 300. Mau setangnya ganti anyar, lakernya anyar, sekernya anyar. Total berapa? Ulung ngatus ya orang nyutup orang nyutup pak. Nah sekarang uang 800 kurangi 300 kan tinggal 500 pak. Pistone yaudah lakere setange neng bubutane perpake uline ya sudah begini aja pak, kayak gini aja dulu. Nanti bapak rasakan hasil garapan kita, rasa diturun-turun ke lah. Terus ini setang sekere pak ya. Tak jamin tahan rong tahun, catatannya siji pak oline ya pak, sing rutin aja ngasih ireng kok ngene pak. Nek irengnya kok ngene ya sudah rusak. Nah gue nganggo oli uline aku pak, aku nge oli sing tahane pol ape sih orang stok ya gue jajan tak. Ini oline apa tuh pak? Oh federal, lo coba aja ngomong federal perawet. Iki motor 125 tapi nek motore sampean Grand Supra 100 nganggo federal ape. Tapi nek iki ojo pak. Ya aja. Aja nganggo Ultraman, Pak. Engko nganggo line aku, tapi larang Pak oliku, Pak. Regane widak. Widake luwih. Tapi nang mesin wawet, Pak. Sampean gantine 3 wulan pisan ora apa-apa. Tapi nek nganggo oli Ultraman yo sak bulan ganti. Ketemunya sama sih, Pak. Ya begitu ya, Pak ya. Monggo sirak duduk dulu. Kopi, Pak. Kayak kopi, Dit. Bapak e. Kalau pakai nota bulewu, aku tutul kopi larang lu. Ya siap-siap ya, nanti berangkat. Tuh, karo nggak motor apa sih? Main sekali ya. Oke guys, ini udah teranalis semuanya. Bye. Nanti hasilnya kayak apa? Syukur sore ini jadilah. Nah ini kan dibawa ke bubut, saya tinggal nunggu bubut, biasanya jam 2 siang baru kelar. Berarti kan dari sekarang sampai jam 2 saya baru megang lagi. Oke, Supra. Ini enggak ganti laker ya, masih kedengaran suara lakernya ya. Usruk 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 usruk. Udah kencang semua, Rok. Sendek kalah, cuk. Piston baru, geng.
habis. 100 sedikit, 100 sedikit. Belum 100 lebih. Aku agak khawatir juga jalannya licin. Tapi untuk ke 100 cepat. Nah, ini roda belakang. Kayaknya rantainya terlalu kendor nih. Oh, udah disetel ya. Kok kayak ada delay-nya gitu, geng. Oe. Nah, ini bikin delay ya, geng. Rantai. Kerasa banget nih. 100 lebih sedikit. Di spidol loh ya. Saya nggak urusan sama GPS apalah, dembut. Orang bapaknya pakai motor ini, patokan dia kan pakai speedometer ini toh. Takut rantainya copot. Udah enteng tenaganya. Tapi masalah top speed nanti bapaknya ngerasain sendiri. Tapi hati-hati ya pak, jalannya licin. Untuk performa, tenaga nanjak, saya yakin udah enak. Ini kampas gandanya nggak ganti ya, geng. Kampas gandanya nggak diganti, cuma diakali aja. Yang diganti piston, karena ngebul. Baret dan kompresinya bocor. Seal clamp kita ganti. Rantai. Ya ini gas langsung ngisi ya, bos. Rantai. Rantainya terlalu kendor. Jadi kalau lepas gas tarik lagi kayak ngeletoy gitu. Kurang dikit. Wah, motong, bro. Udah habis setelannya. Masih? Hah? Masih? Ya udah, setel lagi aja dulu ya. Kendor. Perasaan nggak nyopot iban ya. Kok pantas ditarik itu kayak ngombak gitu. Walah, kendor. Coba kencengin. Enggak. Kita nggak ngendorkan roda ya. Oh, berarti emang kendor. Saya tadi lari 100 lebih sedikit loh. Wah, ngeri lu. Ya karena kita nggak ngurusin roda ya. Coba mas, putar, pelan aja pelan. Kurang dikit, ini masih 4 cm. 3 cm lah. Motong ini harusnya. Masih. Dah. Wah, doceng bret. Udah nggak mampu dia. Coba putar lagi, putar. Nah ini terlalu dikit, kendorin lagi aja deh. Udah nggak apa-apa kayak tadi. Rantainya udah doceng. Udah, kencengin. Tahan nih. Jangan ditarik. Udah segini aja. Nah. Masnya kendor sialan ya. Ngombak. Ini kalau jalan rasanya njerut gitu kan. Rantainya doceng. Kasih minyak. Wah. Sudah tidak ada suara godok gitu, bro. Nah, ini suara mesinnya agak sedikit tuh. Suku. Nah, mesin tengahnya ya, bro. Knalpotnya bocor sih ya. Baliknya iya kurang cepet. Karena ada oksigen masuk. Pak, nyoba dulu. Hah? Oh. Ya udah, Pak. Udah punya nomor saya kan, Pak? Nomor HP saya udah punya. Ya, nanti kalau ada keluhan apa, Bapak ngomong aja di WA-in. Pak, nanti kalau sampai di rumah, Bapak WA ya. Biar saya nggak kepikiran. Bapak jauh soalnya. Nanti sampai di rumah, Bapak... Mohon maaf loh, Pak. Saya nggak ngerepotin sampean. WA. Mas Bun, saya udah sampai, alhamdulillah gitu, Pak. Jadi saya lega gitu. Ya, sama-sama, Pak. Sekalian rasanya gimana? Kalau masih ada kurang-kurang, Bapak... WA aja. Oh, iya. Oke, sama-sama. Hati-hati di jalan, Pak. Ya.
Nanti pertigaan ya Pak ya. Kanan. Jati Sabah kanan. Apa Pak carinya berarti Brajati gitu. Nanti nanya orang pertigaan nanya gitu Pak. Kalau mapnya suka ngeder.